Sejatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi dengan kota sejuta mimpi. Aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Hati teman lebih dari sekedar materi. Kita merdeka.
di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah, karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Guys, pulang yuk. Udah sore nih. Teman-teman, selfie dulu dong. Kawan, selamat tinggal. Maaf, aku gak bisa bareng-bareng lagi sama kalian. Maksudnya? Jasmine, Yusril kita harus pergi. Ya, kemana? Ke tempat yang sangat jauh. Serius deh, Ki. Jasmine, Yusril besok bakalan pergi ke Palestina. Dia terpaksa ikut orang tuanya buat tugas di sana. Bener itu, Yus, berapa lama? Iya, aku gak tahu, tapi don't worry, kita masih tetap saling berhubungan kok, via email. Udah dong, jangan pada sedih gitu, balik yuk. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
serangan militer Israel atas wilayah Jalur Gaza telah merenggut nyawa sedikitnya 22 anak-anak. Namun Israel berdalih bahwa jatuhnya korban anak-anak karena kelompok Hamas menjadikannya perisai manusia. Pren, ternyata di sini kembang apinya lebih besar. Hampir setiap malam aku melihat pemandangan ini. Cuma sayang kembang api dan petasan di sini banyak membunuh orang. Pren, gila juga ternyata. Orang tuaku kesini cuma untuk mendekatkan diri pada ajal. Tapi kami bangga bisa mengemban misi kemanusiaan ini. Setiap detik, menit, dan jam mayat mondar-mandir di depanku. Entah apa yang membuat mereka tetap mempertahankan idealismenya. Friend, jika esok lusa aku tiada, buatkanlah sepenggal cerita tentang persahabatan kita yang saling berbeda keyakinan tapi tetap bisa saling mencintai. Jadikan cerita kita menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Thank you, friend, telah hadir dalam hidupku. I love you all. Yusril.